sepi amat. Yakin alamatnya di sini, Pi? Bu, orang-orang di sini memang aneh begitu ya, Bu? Oh, Bu, bisa lihat mereka. Selama bertahun-tahun di desa ini, selalu dihantui roh-roh jahat yang saat hidupnya mereka saling berseteru. Korban-korban pembantaian sebagian dimakamkan di sini. Hanya makam Gofur dan Darsono yang kami nggak tahu. Dendamku akan mengalir turun-temurun pada keturunan. Aku dan anak cucuku tidak akan pernah melupakan kejahatan kalian. Mereka itu hanya menghantui keluarga mereka sendiri. Dihantui dari anak hingga cucu. Berarti hanya dengan menemukan jasad mereka berdua persoalan ini bisa selesai? Tidak hanya menemukan, tapi dirawat dan dikuburkan selayaknya. Ingat ya, Kang. Jangan keluar dari lingkaran.